Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-kirim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapa dan ibu jamaah solat subuh yang Allah muliakan. InsyaAllah, di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang perkara-perkara yang bisa menghancurkan keadaan kita di dunia dan di akhirat. Dan kita sudah bahas satu perkara, yaitu terlalu mencintai dunia, yang intinya orang-orang yang terlalu mencintai dunia maka kehidupannya akan hancur, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia disibukkan dengan urusan dunianya sehingga hidupnya dalam keadaan menderita, memikirkan kehidupan yang tidak ada habisnya. Jadi penyembah-penyembah dunia itu sampai stres di dunia. Sederhananya, kalau orang betul-betul hanya di dunia untuk bekerja dunia, dia akan disusahkan oleh dunianya. Jadi hidup hanya untuk mencari harta, maka dia disiksa oleh hartanya. Siang malam disiksa oleh hartanya. Siang capek, malam capek, tidur pun mimpinya tentang harta. Ini di dunia. Di akhirat, orang-orang yang mencintai dunia, maka Allah tidak akan berikan lagi kelebihan akhirat untuknya. Jadi ini perkara pertama yang sudah kita bahas di pertemuan kita yang lalu. Maka berhati-hatilah ketika dunia dibuka untuk kita. Begitu mudahnya mendapatkan rezeki, begitu banyaknya harta yang berputar, tapi kita tidak dekat dengan Allah, inilah tipuan dunia. Jadi tipuan dunia seperti kita makan kuaci. Dunia itu seperti kita makan kuaci. Makannya banyak tapi tidak mengenyangkan. Kulitnya terbuang berserak tapi orangnya tidak kenyang-kenyang. Itulah dunia. Baik, kita akan lanjut perkara-perkara yang menghancurkan kita di dunia dan di akhirat. Berikutnya, berdasarkan hadis Nabi, ada tiga perkara yang akan menghancurkan kehidupan kita. Tiga perkara ini disebutkan dalam satu hadis, tapi kita akan membahasnya satu persatu insyaAllah. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, al-muhlikat salas, kata Rasulullah, muhlik salas, ada tiga perkara, kata Rasulullah, yang menghancurkan kamu. Ini nasihat Nabi. Gaya bicara Nabi salah satunya disebut dengan metode jawami' al-kalim. Nabi itu kalau memberi nasihat singkat padat, isinya singkat tetapi kalau dibahas tidak ada habis-habisnya. Nah, ini keadaan Rasulullah memberi nasihat. Maka sebaik-baik orang pemberi nasihat
singkat, padat. Makanya pengajian itu tidak boleh lama-lama, singkat, padat. Apa kata Rasulullah? Al-muhlikat salas, yang menghancurkan ada tiga perkara. Yang pertama, syuhun muta, yaitu sifat kikir yang ditaati. Yang kedua, hawa mutabba, hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, i'jabul mar'i li nafsih, yaitu rasa bangga terhadap diri sendiri. Nah, kita bahas satu persatu, kita sesuaikan dengan waktu kita. Baik, ini nasihat Nabi dalam beberapa riwayat, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan derajat yang hasan. Nasihat Nabi yang pertama adalah tentang syuhun muta', perkara yang menghancurkan kita di dunia dan di akhirat adalah sifat kikir. Syuhun itu artinya al-bukhlu, bahasa lain dari al-bukhul, sifat kikir. Kenapa Nabi kemudian menyambung dengan kalimat muta', sifat kikir yang ditaati? Ini tidak lepas dari sebuah kenyataan, semua kita punya sifat itu. Pada dasarnya semua kita punya sifat kikir itu. Cuma orang-orang yang beriman, maka dia tidak akan taat ketika sifat kikirnya muncul. Tapi orang yang kurang imannya, dia taat ketika sifat kikirnya muncul, taat pada sifat itu, sehingga dia mengikuti sifatnya yang tidak baik itu. Di dalam diri kita itu ada berbagai macam sifat, dan itu dimunculkan sesuai dengan ilmu. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin dekat dengan kebaikan. Itu normalnya. Semakin rendah ilmu seseorang, maka semakin jauh dari kebaikan. Nah, jadi ilmu tentang akidah, ilmu tentang ibadah, semakin berilmu semakin dekat. Itu normal. Tapi ada juga orang yang semakin tinggi ilmunya, semakin jauh dari Allah. Walam yazdad illa bu'ada. Ketika Allah memberikannya ilmu, dia semakin jauh dari Allah. Ini termasuk golongan orang-orang munafik yang akan dihisap level pertama oleh Allah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, ada tiga orang yang dihisap pertama oleh Allah di akhirat. Iaitu orang alim, orang syahid, orang yang meninggal di medan perang, kemudian orang yang berilmu, kemudian orang kaya. Kepada orang berilmu Allah panggil, kemudian Allah nampakkan balasan surga. Jadi dinampakkan dulu, inilah balasan untuk orang berilmu. Jadi dinampakkan video tentang surga. Jadi orang yang berilmu ini begitu takjubnya terhadap balasan Allah, karena lelahnya orang yang menuntut ilmu dan banyaknya kebaikan orang yang memberi ilmu. Lalu kemudian Allah tanya kepadanya, untuk mendapatkan surga itu, famaza taf'al, apa yang engkau lakukan? Dia bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, aku mengajarkan ilmu, kemudian aku mengajarkan Quran karenamu, ya Allah, ku harap ridhamu, ya Allah. Nah, lalu disitulah Allah mengatakan, kazzabta, engkau berbohong, engkau bohong.
engkau di dunia menuntut ilmu, mengajarkan ilmu agar disebut sebagai orang alim. Jadi engkau ingin berbangga-bangga dengan sebutan ulama. Jadi menuntut ilmu, memberi ilmu agar terkenal, agar dihormati, agar dimuliakan, agar waktu walimah dapat menu yang paling baik. Jadi ini sifat di hati. Tidak semua orang begini sifatnya. Nah, jadi Bapak Ibu melaka Allah, kikir, sifat kikir itu menyerang orang-orang yang rendah ilmunya dan tidak faham tentang balasan Allah. Yang tinggi ilmunya biasanya dekat dengan Allah. Tapi yang model kasus seperti tadi, Allah akan membongkar niat orang-orang yang berilmu selama di dunia. Jadi akhirnya ujungnya orang tadi dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sifat kikir ini terjadi kenapa? Kenapa kita merasa kikir sehingga kita tidak memberikan apapun untuk Allah dan untuk sesama kita? Sifat kikir ini bisa terjadi pertama karena kurangnya ilmu akidah. Kita tahu Allah itu ada, tetapi kita tidak yakin Allah itu berkuasa. Jadi ada orang yang levelnya hanya percaya Allah mawujud, Allah ada, tapi dia tidak yakin dengan kekuasaan Allah. Salah satu kekuasaan Allah, Allah menyebut dirinya Ar-Razzaq. Allah menyebut dirinya pemberi rezeki. Nah, orang yang pelit, orang yang tidak mau memberikan harta kepada Allah dan kepada sesamanya, itu tidak yakin bahwa Allah lah yang memberi rezekinya, sehingga dia merasa bahwa dia yang mencari rezeki. Jadi dia merasa dialah yang mencari rezeki, dialah yang lelah. Setiap hari dia yang keluar dari rumah, dia yang berkeringat untuk mendapatkan harta itu. Akibat merasa bahwa dia yang mencari rezeki, lalu dia merasa susah mengeluarkan harta. Keluarlah kalimat, kahek kumita peng, mangan-mangan dah kaya kujuk gegau. Sudah capek saya cari uang, masa enak-enak saja saya kasih ke orang? Saya capek cari uang. Datang pengemis enak aja minta. Kepada orang yang mau berhutang, dia mengatakan bahwa apa hutang-hutang? Kalau mau cari, kayak saya cari. Ke pengemis dia katakan itu. Enak saja mengemis. Bukan cari, bukan kerja. Itu kalimat itu tergantung niat. Kalau kita menasihati pengemis dengan kalimat itu, bagus. Karena Nabi pun menasihati orang yang meminta untuk tidak mengemis. Lalu Nabi memberikan kapak untuk menebang pohon agar mencari harta melalui di sana. Tapi kalau kita mengeluarkannya dengan niat mencaci pengemis, apa kata Allah? Wa ammasaila fala tanhar. Kepada para peminta-minta, janganlah engkau mencaci mereka. Jadi Bapak Ibu melaka Allah, penyakit pelit muncul karena seakan-akan kitalah yang mencari rezeki. Kita tidak kuat akidah kita bahawa Allah lah yang memberi rezeki. Sampai ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan, in kunta tahrubu minar rizq, kalau engkau melarikan diri dari rezeki, maka rezeki akan mendatangimu dimanapun engkau berada. Kalau kita berusaha melarikan diri dari rezeki, maka rezeki tetap akan datang kepadamu, dikejar oleh rezeki. Ini menunjukkan apa? Kita ini diberi oleh Allah rezeki, ditetapkan di dalam darah kita catatan tentang wajib bagi Allah memberi rezeki bagi hamba yang sudah dilahirkan di dunia, sehingga malaikat Jibril datang ke alam rahim di umur bayi 120 hari dalam kandungan, dalam hadis. Lalu malaikat disuruh oleh Allah, catatlah dalam diri orang itu 4 perkara.
Apa saja? Catatlah ajalnya, rezekinya, syaqiyun au sa'id. Catatlah bahwa dia akan menjadi orang yang celaka au sa'id, atau menjadi orang yang bahagia. Nah, jadi kehidupan kita ini semua di tangan Allah. Kita miskin di tangan Allah, kita kaya di tangan Allah, dan ajal dicocokkan oleh Allah dengan rezeki. Tidak akan berhenti rezeki sebelum datang ajal. Tidak akan datang ajal sebelum menghabiskan rezeki. Yang punya katruk lagi, yang pun dah fikir panjang lompak. Tidak akan datang ajal kecuali kita menghabiskan rezeki yang telah ditetapkan Allah. Dan tidak akan pernah datang rezeki kalau Allah tidak mengizinkan rezeki itu datang. Walaupun kita berusaha semampu mungkin, tidak akan datang rezeki itu kecuali dengan izin Allah. Dan kalau Allah mengizinkan kita menolak rezeki pun, dia tetap datang. Makanya dalam salah satu zikir dalam setelah solat yang diajarkan dalam kitab-kitab, kita disuruh baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'atiya lima mana'ata. Ya Allah, la mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa mencegah kalau engkau ingin memberikan sesuatu, dan tidak akan ada yang bisa memberi, wa la mu'atiya, dan tidak ada yang bisa memberi sesuatu kalau engkau yang mencegahnya. Cuma karena rezeki sudah Allah tetapkan pada tubuh kita, maka tidak ada makhluk yang bisa mencegah kalau rezeki itu datang. Ya. Maka orang yang pelit, itu sifat itu muncul pertama, dia tidak yakin bahawa Allah Maha Razzaq, Allah itu Maha Pemberi Rezeki. Sehingga dia pelit karena dia merasa dialah yang berusaha. Padahal bukan dia yang berusaha, tapi Allah yang memberi. Allah yang memberi. Jadi usaha itu untuk apa? Usaha itu bukan untuk mencari rezeki, karena rezeki sudah ditetapkan Allah. Jadi usaha itu untuk apa? Yang kita kerja pagi, siang, malam, kita sekolah S1, S2, S3, kemudian kita banting tulang habis-habisan, itu untuk apa? Sedangkan rezeki sudah Allah tetapkan. Itu tujuannya untuk menjemput rezeki supaya keluar lebih cepat. Rasulullah berkata, "Layyamuta nafsun," tidak akan meninggal seorang hamba, tidak akan meninggal seorang hamba, "hatta yastawfi rizquh," sampai rezekinya disempurnakan Allah Subhanahu taala. Kita ini begitu datang malaikat maut di depan mata, itu berarti list rezeki yang sudah ditetapkan Allah. Jadi rezeki itu sifatnya kuota. Allah tetapkan 1M pada tubuh kita. Maka sebelum habis 1M itu, Allah tidak akan mendatangkan ajal. Orang yang meninggal berarti sudah habis 1M itu dihabiskan, walaupun minuman terakhir adalah teh sosro misal contohnya, karena apapun makannya minumnya itu. Ya. Orang yang sudah sakit lama di rumah sakit, dia akan meminta, "Nak, tolong beli teh botol sosro. Ayah sudah lama, ini sudah lama sekali ayah tidak minum selama ayah koma. Ayah sudah beli." Begitu beli, anak datang diminumkan, tidak pun sampai setengah. Baru diminumkan sedikit, ayah batuk-batuk, lalu kemudian keluar batuk darah, tiba-tiba meninggal. Teh sosro itu tinggal setengah. Maka list rezeki untuknya setengah teh botol sosro, itu catatan terakhir untuknya. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu melaka Allah, kalau kita yakin pada level Allah yang beri rezeki, maka tidak perlu menyombongkan diri, mengatakan ke orang, "Nyan dong nah, nyan kutumeng kerjanya, nyan cukup hei." Kata kita, saya dapat kerja itu cukup capek saya dapatkan. Saya tes, alhamdulillah, karena saya lumayan pintar, sehingga waktu dites saya begini, begini, begini. Kita mulai ceritakan kehebatan kita bisa lulus satu tempat. Padahal Allah lah
yang mengizinkan kita berada di tempat itu. Jadi jemaah mereka Allah, kalau sudah sampai pada level memahami bahawa Allah lah yang memberi, maka kita tidak berat mengeluarkan harta. Karena dalam pikiran kita, ini punya Allah, ini punya Allah. Setiap kali mau sedekah, ini punya Allah. Makanya Nabi Sulaiman ketika ditanya tentang kekayaannya, dia menjawab, "Hadza min fadli Rabbi." Semua pemberian ini, semua ini adalah pemberian Allah. Nya Nabi Sulaiman, raja yang punya kekayaan dan kerajaan tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada sesudahnya. Kehebatan kekayaan Nabi Sulaiman tidak ada sebelum Nabi Sulaiman dan tidak akan pernah ada setelah Nabi Sulaiman. Karena itu doa yang Nabi Sulaiman minta. Ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak akan ada, yang tidak pernah ada sebelumku dan tidak akan pernah ada setelahku. Jadi tidak ada lagi yang bisa sehebat kerajaan Nabi Sulaiman. Lengkap seluruhnya Allah berikan untuknya. Nabi Sulaiman punya kuda. Dalam tafsir, ketika menafsirkan surat An-Naml, Nabi Sulaiman punya kuda. Jadi keluarkan hadis Rasulullah, Rasulullah yang mengatakannya. Banyak sekali kudanya, banyak sekali kudanya. Lalu Nabi Sulaiman merasa bahawa kudanya yang Allah berikan karena banyaknya, dia mulai terlambat salat. Mulai terlambat salat gara-gara mengurus kuda. Lalu dia bermohon kepada Allah untuk melindungi dirinya daripada lalai mengingat Allah. Apa yang dia lakukan? Dia sembelih. Dia sedekahkan semua kuda-kudanya. Dia sedekahkan semua kuda-kudanya kerana takutnya dia lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah dia berikan semua kuda-kudanya kepada orang lain, ya, ada yang diberikan ke fakir miskin semuanya, dia berikan. Lalu tidak ada kenderaan lagi untuk pergi. Nah, karena dia memberikannya untuk Allah, maka Allah mengirimkan ganti. Apa gantinya? Kata Rasulullah, sejak Nabi Sulaiman tidak punya lagi kuda untuk berangkat ke sana dan ke sini, Allah ganti dengan yang lebih baik, yaitu Allah berikan angin untuknya sebagai kenderaan. Di situ baru diberikan angin oleh Allah sebagai kenderaan. Maka Nabi Sulaiman ke mana-mana dengan angin. Kita di mana-mana buang angin. Nabi Sulaiman datang angin. Jadi mau ke mana? Mau ke, dia dipanggil datang angin, dia dibawa oleh angin. Saya tidak tahu apakah beliau duduk di atas sajadah lalu sajadahnya terbang. Intinya beliau dibawa oleh angin kemanapun beliau ingin pergi. Ini bukti bahawa dia tidak pernah merasa kekayaannya datang dari dirinya. Dan buktinya orang yang punya perasaan ini, Allah berikan terus-terusan untuknya. Lebih baik, lebih baik, lebih baik. Makanya orang kaya yang dermawan, Allah ganti apa yang diberi kepada fakir miskin dengan yang lebih baik. Makin kaya, makin kaya. Isteri makin cantik, makin cantik. Apakah isterinya sama? Tasak-saknya nampum. Yang penting, kerana bisa jadi berganti-ganti. Tapi, Masya Allah, isterinya baik-baik. Anaknya, subhanallah. Allah berikan keberkahan. Allah berikan keberkahan. Kalau sifat akidah yang kuat, maka hidup tidak usah khawatir, Bapak Ibu mereka Allah Subhanahu Taala. Kalau memang sesuatu milik kita, maka tetap menjadi milik kita. Kalau sandal yang kita letakkan di depan atau di belakang masjid ini adalah benar rezeki kita, maka tidak akan pernah hilang selama-lama. Tapi kalau bukan rezeki kita pada subuh hari ini, sandal itu akan hilang. Bisa jadi bertukar dengan sesama jemaah. Makanya jangan khawatir masalah hidup. Kita hanya disuruh untuk menjemput rezeki, dan rezeki itu kemudian kita kembalikan ke Allah, maka Allah mengembalikan lebih. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur dengan apa aku beri, bukan hilang rezekinya, tapi ku tambah-tambahi, kata Allah. Jadi ini penyakit pertama orang pelit itu, penyakitnya akidahnya enggak kuat. Dia tidak faham bahawa Allah yang sedang mengatur hidupnya, bukan dia yang sedang mengatur hidupnya. Maka saya lihat supir-supir kadang-kadang sampai pada tahap
tidak bagus akidahnya, itu berlomba-lomba, balap-balapan di jalan berlomba-lomba untuk mencari penumpang. Padahal kalau dia berhenti salat subuh, jangan berangkat dulu, berhenti dulu salat. Salat duhur dia berhenti lagi, lalu dia angkat tangannya kepada Allah, dia mohon kepada Allah untuk memberi rezeki yang baik untuknya. Tidak perlu sampai balap-balapan di tengah jalan. Tidak perlu. Kenapa? Allah yang hantarkan penumpang. Ini balap-balapan. Padahal semua penumpang baru keluar dari lorong. Semua dilewatinya. Semua dilewatinya. Padahal kalau dia jalan santai, sedikit-sedikit, pas penumpang keluar dari lorong, pas ketemu dia, siapa yang pertemukan antara penumpang itu dengan si mobil tadi? Allah SWT. Pekanjik kemerempok tadi-tadi. Kenapa selalu dapat penumpang yang keluar dari lorong-lorong? Allah yang mengantarkan mereka. Akibat taat pada Allah SWT. Maka bodoh kan? Kadang-kadang supir ini kalau tidak dekat dengan Allah berubah jadi supir-supir bangai. Tapi anehnya rata-rata supir tidak salat. Inilah yang menyebabkan kebangaian itu. Kejar sana, kejar sini. Ini salah satu penyebab pelit. Yang kedua, kenapa orang berubah jadi orang pelit? Penyebab kedua adalah imannya tidak kuat. Imannya tidak bagus. Kenapa imannya tidak bagus? Dia tidak percaya bahawa apa yang dia beri akan dibalas oleh Allah. Orang pelit itu tidak percaya apa yang dia beri akan dibalas oleh Allah. Padahal Allah sudah berjanji berulang-ulang sudah. Berulang-ulang Allah janji. Banyak sekali ayat yang menyebutkan kalau engkau memberi, maka Allah akan membalasmu. Dan ayat yang paling terkenal yang kita sering dengar di mulut para imam-imam salat, wa may ya'mal misqala dzarratin khaira yarah. Sekecil apapun engkau beri, sekecil apapun kebaikan yang engkau lakukan, walaupun sebesar biji zarrah, sebesar biji zarrah, yarah, engkau akan dinampakkan kembali kebaikan itu. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu maka Allah. Allah memakai kalimat dinampakkan kembali. Maksudnya Allah akan nampakkan semua balasan-balasan untuk orang berbuat baik. Selama orang yang berbuat baik itu betul-betul melakukan kebaikan itu karena Allah, maka Allah selain menampakkan, membalas. Tapi kalau melakukannya bukan karena Allah, kebaikan itu hanya dinampakkan tapi tidak dibalas. Kita sedekah ke masjid. Jadi waktu kita memberi sedekah, ada sifat riya. Kita ingin dikenal di kampung bahawa kita lah yang membangun masjid. Foto sana, foto sini, tempelkan di Facebook, lalu update status bahawa alhamdulillah hari ini sudah bersedekah, semoga engkau memasukkan diriku ke dalam surgamu ya Allah. Jadi foto tentang kita beri sedekah, kita tempel-tempel supaya orang banyak tahu. Nanti di akhirat Allah nampakkan itu. Allah nampakkan juga balasannya. Jadi Allah akan nampakkan seperti dinampakkan video surga kepada orang yang tadi orang berilmu yang mengatakan begini dan begini. Allah juga nampakkan ini surga untuk orang yang ahli sedekah. Dinampakkan tetapi tidak dibalas karena dia berharap balas dari manusia. Dia berharap puji dari manusia, maka setelah Allah nampakkan, Allah akan suruh dia untuk mencari pahala, mencari balasan dari manusia yang dia cari, yang dia ingin nampakkan. Maka satu-satunya orang yang dibalas Allah iaitu yang melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu taala. Maka hati-hati, jangan merasa bahawa semua kebaikan akan menjadi milik kita kalau itu dilakukan karena Allah. Jadi jemaah melaka Allah Subhanahu taala, orang pelit itu tidak percaya bahawa Allah membalasnya, maka timbul sifat pelit. Kalau orang percaya, semua yang dia berikan karena Allah, nanti Allah akan balas. Jadi harta kita satu-satunya yang betul-betul tabungan apa? Hanya yang kita berikan untuk Allah dan untuk manusia yang Allah tunjuk. Sedangkan yang kita makan, itu jatuhnya ke dalam septic tank. Yang kita pakai, semua akan disimpan di dalam lemari. Kita meninggal pun tidak satu pun pakaian yang kita cintai mau dimasukkan bersama kain kafan.
Tidak satu pun. Semua tinggal, semua tinggal. Peci kita tinggal, baju kita tinggal. Bahkan anak kita pun tidak berani lagi pakai baju ayahnya. Tidak berani. Ya, kenapa? Takut muncul ayah tiba-tiba. Padahal dulu dia mencintai ayahnya, ayahnya mencintainya. Sampai segitunya. Jadi apa yang kita bawa? Yang pernah kita beri. Itulah yang kita bawa. Ya. Jadi jemaah menaka Allah Subhanahu wa taala, ketika sifat pelit melanda seorang hamba, ya, disitulah kehancuran datang. Jadi orang yang ahli sedekah itu, dia bahagia, bahagia, bahagia. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Dan kebahagiaan dia lebih dahsyat ketika ada yang dia beri sifatnya berbentuk wakaf. Karena para ulama menyebutkan ketika menafsirkan hadis, tiga, ketika anak Adam meninggal, meninggalkan tiga perkara. Salah satunya adalah sadaqatun jariyah, iaitu sedekah yang berlari, sedekah yang terus mengalir. Ditafsirkan oleh para ulama, jumhur ulama mengatakan sedekah jariyah itu yang dimaksud oleh Rasulullah adalah mereka yang pernah berwakaf di dunia, mereka yang pernah berwakaf di dunia, walaupun dia sudah meninggal dunia, semua hasil wakafnya mengalir. Nah, jadi barang siapa di antara kita yang pernah memberikan satu marmar ke rumah-rumah Allah, yang pernah memberikan satu sak semen di rumah-rumah Allah, yang pernah membelikan apapun untuk rumah Allah, gorden kah, kipas angin kah, atau Quran kah, maka semua itu akan mengalir ketika sampai kita meninggal dunia. Jadi betul-betul dapat gaji pensiun. Jadi kita duduk di alam barzah mendapatkan gaji pensiun kita. Maka jemaah mereka Allah Subhanahu taala, orang yang ahli sedekah dia akan tenang di dunia, tenang di akhirat. Hidupnya nyaman begitu saja. Tapi orang yang kikir, hancur, hancur dunia, hancur akhirat. Maka Rasulullah mengatakan ittaqu asyuhha. Bertakwalah engkau dari penyakit kikir. Artinya takutlah engkau dari penyakit kikir. Fa inna syuhha, karena penyakit kikir itu ahlaka man kana qablakum, telah menghancurkan orang-orang sebelummu. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum, orang yang kikir membawa mereka akan saling menumpahkan darah. Wastahallu maharimahum, lalu mereka menghalalkan yang diharamkan Allah. Nah, ini akibat penyakit kikir. Jadi jemaah mendekat Allah, sedikit lagi perlu kita jelaskan bahawa efek daripada pelit di antaranya kita mudah menumpahkan darah sesama kita gara-gara sifat pelit. Ya. Tidak usah jauh-jauh kita berfikir. Hubungan antara saudara rahim itu bisa sampai terjadi pertengkaran hebat sampai bisa menumpahkan darah karena sifat pelit. Kalau sifat pelit muncul pada salah seorang saudara kita, ketika bagi warisan, dia ingin menguasai. Orang pelit itu sifatnya ingin menguasai, tidak banyak ingin memberi. Ketika sudah warisan tidak dibagi dengan adil, dimulailah pertengkaran, dimulailah permusuhan. Dan di situ bisa menyebabkan putusnya silaturahim, kemudian bisa terjadi pertumpahan darah. Akibat sifat pelit. Orang yang pelit itu biasanya dibenci oleh sanak saudara. Tidak ada yang mau datang ke rumahnya. Bahkan kita ketika anak mengatakan, mak kita ke rumah pak wah lah, atau kita ke rumah pak cik lah, maka si mama akan mengatakan, ke rumah itu enggak usah pergi nak. Jangankan nasi, air sirup merah yang kurnia pun dia tidak berani kasih. Dia cuma berani memberi air sirup nam-nam. Nah, air sirup nam-nam. Lapan-lapan. Itu yang dia beri untuk kita. Nah, masya Allah, kurnia pun dia tidak beri. Yang pakai gula asli pun dia tidak mau beri.
Saking pelitnya, apalagi menawarkan makanan. Jadi ketika kita datang ke rumah saudara kita, ada yang model tidak tawarkan makanan. Padahal adab menerima tamu itu bukan banyak bicara, tapi banyak makanan. Ini ada orang yang adab menerima tamu, bicaranya banyak. Dari pane, hone ja, mau ke mana? Oh iya, kapan sekolahnya, gimana nak? Tanya sekolah, tanya kuliah, tanya ini, tanya itu. Makanan enggak ada. Adab menerima tamu bukan banyak bicara, banyak makanan. Tapi masya Allah, ada saudara kita ketika kita datang, saking pelitnya, enggak nanya-nanya. Tidak tanya mau minum apa. Sebenarnya jangan bicara dulu, itu dulu yang ditanya. Mau minum apa, makan apa. Kita mengatakan, ada teh cappuccino? Enggak ada. Espresso? Enggak ada. Teh memeh? Enggak ada. I putih? Nyan yang na. Takaknya. Itu tanya-tanya aja itu. Tapi tidak ada rencana. Orang yang dermawan, dia menghadirkan makanan-makanan terbaik kalau tamu atau saudaranya datang. Dia menawarkan, ini makan di sini ya, jangan pulang dulu, makan di sini. Ini dari awal datang sudah bilang itu. Ada yang juga bilang itu, tapi di waktu mau pulang. Ini sudah 3 jam duduk, dari pos kurung sampai pos 12. Sampai jam 12, duduk. Ketika kita mau pulang, baru dia tanya, Hana pa jubuh hino? Mentih kan ta pa jubuh hino? Lah mati kita, bukan Hana dari bunuh, katanya. Kenapa enggak dari tadi, tanya itu. Pas mau pulang, yuk nak, udah mau, enggak makan di sini. Maunya kan kita masak dulu, kita makan di sini. Masya Allah. Ini orang pelit. Apa efek berikutnya? Tidak ada satu persatu dari saudara tidak mau lagi datang ke rumah. Kenapa? Trauma. Ada yang troya. Ini trauma. Tidak mau lagi. Anak ngajak mak ke rumah fulan, ke rumah pak cik. Enggak usah. Yang itu enggak usah. Kamu waktu selama di sana teringat, kita bilang sama anak, teringat berapa dikasih ampau sama pak cik itu? Enggak ada, mak. Enggak ada kan? Kita kalau anak dia datang, berapa kita kasih ampau? Anak kita jawab, enggak ada juga. Oh, sama peliknya berarti. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala dibenci, mak. Orang peliknya dibenci. Jangankan sanak saudara, teman sekantor pun benci. Teman sekantor paling benci kepada orang yang pelit. Kita terus-terusan traktir. Kita terus-terusan traktir. Awal bulan kita juga. Akhir bulan kita juga. Ini orang seperti ini dihindar-hindari untuk diajak makan bersama. Jadi ketika ada uang, ada yang mau traktir nih, dia akan mengatakan, kapreh, tunggu dulu si fulan gak ada, kita baru makan. Akhirnya dia diisolasi. Isolasi mandiri. Sampai 3 minggu, enggak ada yang mau ngajak dia makan. Benci kepada orang pelit. Seluruh dunia benci. Malaikat pun benci, kata Allah. Kata Rasulullah. Malaikat selalu turun. 2 malaikat mendampingi kita. Ada salah satu malaikat yang, ada malaikat yang berdoa kepada Allah. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit. Nepancur, ya Allah. Maka orang pelit, Pak, doa malaikat selalu makbul. Orang yang pelit hancur hartanya. Hancur harta. Bagaimana hancur harta? Tidak mesti habis, tetapi hartanya tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Lalu timbul ide-ide untuk menghancurkan harta. Uang banyak, tapi pelitnya minta ampun. Yang terfikir, kita bangun bisnis baru, bisnis baru, bisnis baru. Ternyata bisnis-bisnis barunya ini menghabiskan hartanya. Di sana hancur, di sana hancur, di sana hancur. Uang habis, orang benci, Allah benci, malaikat benci. Nanti di akhirat, dia dimasukkan ke dalam neraka Allah karena pelitnya kepada manusia dan pelitnya kepada Allah. Makanya Allah sebutkan tentang orang pelit, ara'aitan ladzi yukazzibu bid-din? Tahukah kamu orang pendusta agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, yaitu yang membiarkan anak yatim dan tidak mau mengajak untuk memberi makan orang miskin. Dia pendusta agama. Pendusta agama di mana tempatnya? Di neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah sepotong dan 2 potong informasi tentang sifat pelit dan begitu banyak hadis-hadis yang tidak terbaca tentang buruknya sifat kikir tersebut. Maka mudah-mudahan Allah pelihara kita dari sifat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala
tidak mengizinkan kita untuk masuk ke dalam salah satu golongan orang-orang yang pelit ini, karena tercela di dunia, tercela di akhirat.